Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inafisah Nafis. Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara menyeken KTP atau paspor atau data penting lainnya dalam bentuk PDF. Dan pastikan di handphone kalian itu ada aplikasi Google Drive, karena nanti saya menyekennya pakai aplikasi itu. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk juga tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Langsung saja kita cek videonya. Kalian buka dulu aplikasi Google Drive. Lalu kalian klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah itu ya. Kalian klik. Setelah itu kalian pilih yang pindai. Kemudian kalian foto data yang ingin kalian foto itu. Pastikan backgroundnya itu kontras dengan kamera ya, supaya nanti tidak buram atau tidak bagaimana gitu. Katakanlah ini adalah sebuah KTP yang ingin saya scan gitu ya, anggap saja ini KTP. Jadi taruh gitu di background yang berwarna tadi. Kemudian kalian klik foto. Nah, lalu klik OK. Kemudian aku klik titik tiga yang ada di kanan atas itu untuk mengganti nama ya, supaya nanti itu mudah untuk mencarinya. Aku ganti saja namanya menjadi, karena ini KTP, aku ganti KTP aja. Lalu oke. Setelah itu aku klik simpan. Klik simpan yang ada di pojok kanan bawah itu. Kemudian aku klik simpan lagi yang bawah kanan itu ya, klik simpan. Nah, ini kan tulisannya masih menunggu wifi, jadi itu masih terdownload gitu ya. Nanti akan, kalau misalnya sudah terselesai, nanti akan menyimpan sendiri di galeri kalian gitu. Kalian tunggu saja. Kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa kita download ya. Kemudian kita klik download. Setelah terdownload, sekarang kita coba lihat di file kita. Nah, sudah ada ya yang paling atas itu ya teman-teman. Sekarang kita coba buka. Sudah paham belum teman-teman? Kalau belum paham, kalian bisa komen di bawah ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.